Hai guys, balik lagi di tim pemula kecil video kali ini sesuai thumbnail dan judul dari video yang kalian lihat tadi, gimana cara buat teknik editing ganti baju ya, quick cepat seperti itu. Di sini tutorialnya udah lama pakai KineMaster, banyak banget di YouTube tutorial cuman pakai KineMaster. Di sini aku kan pakai aplikasi CapCut karena belum ada yang buat, tapi ini tekniknya sama simple. Yang terpenting adalah kalian waktu syuting itu kalian duduk ganti baju, kalian tuh jangan merubah posisi kalian dan usahakan kameranya jangan bergerak atau pakai tripod atau pakai apapun, pokoknya usahakan kameranya jangan gerak, jangan merubah posisi, dan kalian juga jangan merubah posisi waktu ya ganti baju nyari. Oke, kita lihat dulu actingnya kayak gimana actingku ya. Ini gelap banget cahayanya. Nah bentar, ini watermarknya aku hapus terlebih dahulu. Mana videonya, belum masuk di import. Oke, videonya kok nggak ada guys, keluar terlebih dulu. Aku pakai yang ini aja ya. Nah misalnya yang ini ya guys, ini videoku ya, misalnya gini, aku pakai baju putih terlebih dahulu. Nah bis itu pengen ganti baju, kalian tuh usahakan ya, nah langsung jadi seperti ini guys. Kalian ganti baju terlebih dahulu, habis itu usahakan gerakannya itu kan gerakan terakhir yang baju putih kan kayak gini, bentar, gerakan baju putih kan kayak gini, kayak narik baju, kalian potong waktu dinarik bajunya. Habis itu di waktu kalian sudah pakai ganti baju di baju kedua, kalian gerakannya kayak gini. Jadi kalian gerakannya tuh kayak udah narik bajunya, baju pakai baju baru itu ya. Jadi simple, jadinya seperti ini guys. Jadi paham kan ya? Cuman digabungin doang. Dan pokoknya intinya semakin smooth itu kenapa? Ya karena kalau pergerakannya tuh sama, kalau pergerakan kalian tuh sama, ya maka smooth, gampang banget. Nah, lihat gerakannya sama kan, karena kamera aku udah nggak gerak dan juga smoothnya jadi seperti ini guys. Jadi langsung aja kita export. Oke, sampai sini dulu tutorial singkat cara ganti baju dengan cepat ya pakai aplikasi CapCut. Belajar di tim pemula, see you next time, bye bye.